Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Nabila Razali mengaku dia merasa janggal apabila diberikan gelaran dan dipanggil puan ketika ditemui orang ramai. Nabila atau nama penuhnya Nur Nabila Muhammad Razali berkata, kejadian tersebut berlaku semasa dia membuat persembahan di University Sains Malaysia. Bila saya dipanggil puan, pada mulanya saya agak terkejut, saya tanya kembali kenapa panggil puan. Kemudian orang tersebut memaklumkan yang saya telah berkahwin, barulah saya sedar, katanya. Nabila memaklumkan perkara itu ketika ditemui pada pelancaran single terbaru berjudul Hanya Kamu dan kolaborasi Tudung bersama Jenama Nada. Dalam masa sama penyanyi lagu Peluang kedua itu turut mendedahkan sekarang ini tidak ada lagi peminat yang menegurnya dengan gaya tangan cumi-cumi. Dulu ramai lelaki akan tegur saya dengan tangan cumi-cumi, tetapi bila saya berkawin tidak lagi yang tegur seperti itu, mereka sekarang pun merasa segan untuk tegur saya, ujarnya. Ketika ditanya mengenai apakah jenis masakan yang ingin dihidangkan buat suami tercinta, Nabila berkongsi sehingga kini dia belum berkesempatan untuk memasak buat suaminya. Nick Irwan memandangkan jadwal kerjanya yang padat. Namun dia ingin menghidangkan sambal Jawa sebagai menu pertama buat suami tercinta.